Wow, astaga, berapa lama aku keluar? Oh, cukup lama untuk membuat semua ini terjebak di cangkangku. Oh, jahat. Mari kita bawa acara ini ke jalan. Nah, begitulah lingkungan. Untuk menjadi lebih baik. Selamat tinggal kau pecundang besar merah muda. Ha 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 ha. Waktunya cemilan prasarapanku. Ayo keluar, makanan enak. Makan. Hey, kau mau kemana, Batu? Aku tidak ingin pindah. Aku sudah lama tinggal di sebelah sahabatku, Squidward, dan pria kuning kecil itu. Apa itu? Oh, kau pasti bercanda. Bagaimana aku bisa kembali ke sini? Menurutmu, apa yang kau lakukan, makhluk parasit? Apa? Hai, Batu. Aku mencoba menikmati makanan ringan. Hei, namanya Tony, bukan Batu. Dan aku pikir sudah waktunya bagimu untuk pergi. Hah? Apa itu pergi? Kau hanya acar tanpa toplesnya. Akan kubuat sederhana. Ini cangkangku. Aku tinggal di sini. Kau tidak. Jadi pergilah. Oh tidak. Kau tidak bisa menipuku. Ini adalah batuku. Dan aku tidak akan pergi. Baiklah, Gebados. Tetap di sana jika kau mau. Aku punya banyak tempat. Sampai di perhentian terakhir. Oh, mereka di sana. Halo, nona-nona. Oh, sekarang dia sudah sampai di sini. Kami telah menunggumu selama 30 tahun, Tony. Kau kura-kura beruntung yang hidup begitu lama. Aku tahu. Tapi jangan takut. Aku Tony. Oh, katakan siapa ini? Kau tidak bilang kau akan membawa parasit peliharaanmu, kan? Aku punya makanan. Halo. Aku tidak merapikan diriku hanya untuk diperlakukan seperti ini. Baiklah, aku sudah muak denganmu. Maaf sebentar ya, Nona. Keluar dari cangkangku. Keluar dari batuku. Cangkangku. Oh tidak, batuku. Cangkangku, batuku, rumah kita. Kita baru melihat ada bayi di sini. Siapa yang butuh kekacauan menyedihkan ini? Ya, kami datang untuk melihat aksi. Ayo cepat. Oh, Tony, maafkan aku ya. Maafkan aku juga, nak. Kalau tidak bertengkar, kita berdua masih memiliki rumah. Hei, tunggu sebentar. Aku tahu batu lain yang bisa kita gunakan bersama. Benarkah? Hei, kau terlihat pintar juga. Hei, gadis, lihat ini cangkang baruku. Wah, terlihat keren, Tony. Squidward menari cepat, bergerak dengan sangat anggunnya. Dan, sudah cukup. Bisakah kalian geram? Diam.
Oh, lihat yang mereka lakukan pada rumahku yang indah. SpongeBob, bisakah kau berhenti memberi makan kerang itu? Kenapa, Squidward? Karena mereka membuatku... Mungkin aku memberi makannya terlalu banyak. Aku tidak akan pernah bersih lagi. Ke tempat kerja tidak terlalu lusuh karena aku akan mengaduk Krabby Patty. Pergilah ke rumahmu, kerang. Aku harus kerja sekarang. Pulanglah, aku tidak punya Krabby Patty lagi untukmu. Aku harus mencari makan sendiri. Baiklah, aku akan... ikuti pemimpin. Baiklah, aku akan menemui kalian nanti. Itu milikku. Hei, apa yang sedang kau lakukan? Tidak benar mencuri makanan orang. Jangan khawatir, aku melihat bahwa kita saling memahami sepenuhnya. Tidak, kerang nakal. Maaf, Pak. Apa yang dia lakukan? Aku tidak bisa pergi begitu saja. Mereka harus ikut pergi bekerja. Ayo, kerang. Apa yang sedang terjadi di sini? Bagaimana semua kerang ini masuk ke dalam? Aku tidak bisa meninggalkan mereka. Mereka mencuri Krabby Patty orang. Kau pikir apa yang mereka lakukan di sini? Mencuri Krabby Patty orang. Ini membuat Tun rugi. Sekarang bawa mereka keluar dari sini, nak. Sekarang. Jangan nakal. Jangan meludahkan mutiara pada Tuan Krab. Mutiara? Jangan khawatir, Tuan Krab. Aku akan membawa semua kerang itu keluar. Jangan seperti itu, SpongeBob. Kenapa buru-buru? Bukankah baru saja kau memberitahuku untuk membawa kerang keluar dari sini? Lupakan pelanggan. Jika kerang ini terus meludahiku dengan mutiara, aku akan kaya. Kerang yang baik. Kerang yang baik. Maksudku, kerang nakal, kerang paya, kerang bau. Aku harus mengeluarkan kerang dari sini. Ikuti aku, kerang. Tunggu, SpongeBob. Kembali dengan kerang payah itu. Aku akan membuat mereka lelah. Mungkin mereka jadi baik. Pasti sudah musim gugur. Aku benci mengatakannya, tetapi ini waktunya bagi kalian semua terbang pulang ke iklim hangat. Jangan bersedih, kita akan saling bertemu tahun depan. Aku janji, sekarang pergilah. Lingkaran kehidupan. Ya, kurasa aku harus kembali ke rumah. Ya, aku butuh waktu sepanjang musim, tapi akhirnya bersih juga. Tunggu, Squidward, ini aku. Kolam air liur. Apa yang aku lewatkan? Oke, bersenang-senanglah kalian berdua. Kau sedang apa sekarang, SpongeBob? Wow, Gary menemukan si putri sesat dan aku akan merawatnya sampai dia kembali. Wow, bagaimana dengan bayi-bayi siput itu? Mereka ada di sini. Dingin sekali dan lapar.
siapapun untuk merawatnya. Akan kubawa pulang dan memberinya makan. Memberinya makan? Permisi. Maaf. Tunggu sebentar. Terima kasih lelaki si burung. Tiga kantong makanan siput, empat kantong pasir siput. Terima kasih lelaki siput. Sama-sama. Oke, kalian bisa tenang. Kalian semua akan diberi makan. Berani menjauh dari makanan Walter. Lalu melaksanakan yang dilakukan. Sarah, Henry, jangan berkelahi. Karena aku rusak dan kepala aku lengket. Aku rasa aku harus mandi. Oh, apa ini? Ini bukan flu, ini alergiku. SpongeBob, apa itu kau? Aku tidak tahu. Apa yang terjadi denganmu? Dari mana datangnya semua siput ini, ha? Jangan cemas, aku akan mengurus semua siputku di sini. Aku tak mencemaskan mereka, aku mencemaskan diriku. Aku alergi dengan siput. Bahkan Gary. Satu siput aku bisa tahan, mungkin 2-3, tapi ini, oh tidak mungkin. Ada berapa banyak siput yang kau punya? Aku tidak tahu, mari kita hitung mereka, oke? 1, 2, 3, Mary, Donny, Carmela, Senior, Popus, Jack, 24, Paul, Brenda, Cheryl, Steve, Satya, selalu muta di lantai, 48, Arbiola, Swims, Mavis, Mavis Junior, Walter, Sarah, Viva, Tom, Katia, Eva, 154, Ronda, Papa, Deb, Dian, tidak boleh damai, 233, Sam, Andy, Tuan Buster, Nyonya Buster, jadi aku bilang 228. Sudah cukup! Kau harus hentikan semua ini dan kembali bekerja. Bekerja? Tapi ini adalah pekerjaanku, mengurus siput-siput yang bermasalah. Cukup, aku memanggil petugas Bikini Bottom agar mereka bisa mengatasi semua ini. Halo, ada apa? Permisi, Nyonya. Kami mendapat banyak keluhan. Tidak, terima kasih. Aku mohon. Oh, tidak, Patrick. Kau masih tidak boleh keluar. Oh, orang jahat itu ingin mengambil kalian. Tidak akan kubiarkan. Petugas, petugas, semuanya SpongeBob bersembunyi di balik pagar itu dan dia sudah menguncinya. Oh, berhenti bermain-main dan hancurkan saja gerbangnya. SpongeBob, aku mau kau mendengarkan aku. Halo. SpongeBob, namaku Bobberneckel. Aku memiliki pusat penyelamatan siput Bobberneckel. Semua siput ini kabur dari sebuah lubang di pagar pusat siputku. Aku di sini untuk membantu para siput ini. Dan juga kau. Halo. Aku tahu kau bermaksud baik, tapi hanya ada satu hal yang bisa kau lakukan. Kau pasti sangat lelah karena sudah bekerja keras. Pusatku punya uang dan staf yang para siput butuhkan. Mereka akan dirawat dengan baik di sana. Aku janji, para siput akan bahagia. Esmeralda. Esmeralda? Ya, itu namanya. Kau namanya siapa? Senior Pupus. Sampai jumpa. Aku akan berhentikan kalian semua. Khususnya kau, Senior Pupus. Maksudku, Senyorita Esmeralda. Kau melakukan hal yang benar. Kau bisa mengunjungi mereka di pusat siput kapan saja. Terima kasih, Bob. Aku hanya akan menjadi lelaki satu siput saja. Itu yang kusuka. Jangan lupa untuk mengebiri siput peliharaanmu itu. Dadah, SpongeBob. Dadah, Patrick. Patrick. Jangan khawatir. Aku akan mengadopsimu. Ah!
menyukai paru-paruku yang bersiul. Aduh, geli. Giliranku sudah selesai. Saatnya bekerja, SpongeBob. Baiklah, ubur-ubur kita berangkat. Ini memang menyenangkan, tapi aku harus bekerja. Hari ini anginnya cukup keras ya, Jelly. Wow. Hai, Sparky, bisakah kau beritahu teman-temanmu kalau aku tidak bisa bermain? Tidak, aku mohon. Mohon hentikan. Aku akan terlambat. Aku sudah bilang teman-teman, aku tidak punya waktu untuk bermain. Aku tidak pernah bermasalah selama karirku sebagai koki, dan aku tidak mau memulainya sekarang. Keadaan cuaca menjadi lebih buruk di seluruh kota dan sepertinya angin tidak akan berhenti. Jadi, dada ikan. Dan begitulah jadinya di duniamu hari ini. Membosankan. Aku tidak mau melihat acara yang membosankan. Aku ingin melihat sesuatu yang pantas. Maaf, Patrick. Aku butuh tempat untuk bersembunyi dari ubur-ubur. Ubur-ubur apa? Sejak angin mulai bertiup, suara siulan keluar dari lubangku. Sepertinya itu disukai ubur-ubur. Teman. SpongeBob, keluar dari sini. Maafkan aku, SpongeBob, tapi kau telah menjadi pengaruh yang negatif. Akhirnya berhenti. Wow. Wow. Rasanya aku sudah meninggalkan mereka. Kurasa aku harus tinggal di sini. Tempat yang aman, sepi, dan gelap. Tidak apa-apa, aku hanya sembunyi untuk sementara. Tidak akan lama. Di balik batu itu, batu yang tidak hidup dan diam saja. Baiklah, itu pasti bisa. Akhirnya berhasil. Mereka akhirnya meninggalkanku sendirian. Sekarang aku bisa pulang. Krusty Krab, aku datang. Berapa lama aku pergi? Tidak. Sayuran. Itu yang kau suka kan? Lihatlah apa yang di dalam kulkas. Aku kehabisan sayuran, tapi aku punya sesuatu yang lebih baik. Makanan Gary. Apakah kelinci suka makanannya? Makanan Gary sudah habis, aku akan memberimu sayuran. Aku akan segera kembali. Ah!
Bani-bani, aku punya kejutan untukmu. Aku harus membuat rumah jadi artikunya. Ayo cepat, ini pasti bisa melakukannya. Aku harus menyingkirkan saus pedas itu. Epic, aku membeli kelinci lagi untuk memancing kelinci keluar. Hore! Dan Patrick, aku melihatmu. Terima kasih, teman. Manusia. Banyak sekali kelincinya. Oh yeah. Oh, Patrick, perburuan dimulai. Ini adalah portal yang terakhir, Zelavi. Satu langkah lagi, aku akan meludahkanmu ke atas daging panggang. Maksudku, memanggangmu di atas ludah. Apa yang sedang terjadi? Jangan khawatir, Squidward. Ya, kami siap membantu. Mereka tumbuh. Binatang, selamatkan aku. Itu akan mengeluarkan mereka. Maaf tentang rumahmu ya. Ya, kami baru saja mendengarnya. Aku melihatnya besar sekali, menggeliat, dan dia makan apa saja. Aku takut. Sungguh mengerikan. Itu adalah cacing besar Alaska. Ya, kamu juga melihatnya. Benar, kamu melihatnya. Dia memakan gerobakku. Dia memakan PR anak-anakku. Dia juga memakanku. Oh, akan kutangkap cacing itu untuk kalian. Itu jika kalian mau membayar. Tidak! Kau tidak bisa mengorek satu sen pun dariku. Tidak akan pernah. Aku lebih suka cacing itu masuk ke sini sekarang juga dan memakan kalian hidup-hidup. Oh.
Maaf. Menyebalkan. Aku tidak mau uangmu. Aku hanya memainkan drama sekarang. Tidak, aku akan mengalahkan makhluk tak bertulang itu tanpa dibayar, karena ini urusan pribadi. Lihat, ekorku hilang. Dia pasti mengambilnya selagi aku berpaling. Dasar pengecut. Oh, mengerikan ya. Aku akan mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Dia ada di dalam gua. Ini apa kau yakin? Tentu saja aku yakin. Aku akan masuk ke dalam dan aku akan keluar dengan membawa sebuah piring besar yang berisi setup cacing. Dengar itu ya. Haha. Kau rupanya pencuri ekor. Aku menang, SpongeBob. Aku akan kuperlihatkan padamu. Saja. Selamatkan jiwa kalian. Jadi, bagaimana rencanamu, Sandy? Lari lebih cepat. Aku sudah pikirkan. Hei, tunggu dulu. Aku benarkah? Nanti saja. Dia terlalu besar untukmu. Jangan sekarang, Tonto. Aku akan mendengarkan ucapanmu. Kita bicara lain kali saja. Katakan sekarang. Dimakan lagi. Apa? Aku tahu, SpongeBob, kau masih punya penjepit kertas dan tali itu. Aku duluan, Sandy. Lihat, ini sebuah kalung. Es untuk SpongeBob dan es untuk Sandy. Dengan begitu, mereka bisa mengenali mayat kita. Tidak, bodoh. Bagaimana kalau es untuk selamatkan nyawa kita? Sekarang ini yang aku sebut main rodeo. Kita akan enak dan baik-baik saja di sini. Kita berhasil. Dia tidak akan pernah keluar lagi. Kita telah menyelamatkan kota. Ayo kita beritahu yang lain. Ayo. Bulan sebesar ini saat aku di ruang ganti. Sejak kapan bulan warnanya hijau? Setiap orang tahu bulan itu terbuat dari keju, SpongeBob. Dia di atas sana begitu lama sampai dia berjamur. Oh, tapi aku tetap akan memakannya. Itu bukan bulan. Bulan yang asli keluar malam hari, ingat? Sesuatu yang mencurigakan terjadi di sini. Apa bolanya, Ibu? Hei, anak-anak, lihat batu besar yang cantik di langit itu. Kau tidak melihatnya setiap hari. Keju hijau, keju hijau, keju hijau. Ya, pas, pas.
sangat romantis. Gini, Kings, beri aku sesuatu yang manis. Aku selalu hebat dalam hal ini. Aku akan pulang untuk bersembunyi di bawah selimut. Ayo selamatkan diri kalian. Clifford, kau harus tetap di tempat kau. Astaga, ini buruk. Kau tidak melihatnya setiap hari. Murid raksasa, salah satu predator terbesar di dasar lautan. Roti panggang Texas. Untungnya rumah pohonku terbuat dari kaca yang tahan tekanan 10 ton. Benar, Reggie? Oh, Sandy itu benar. Tapi sayangnya, gurita itu beracun dan sangat cerdas. Juga bisa menembus bebatuan keras dengan paruhnya. Kau tidak melihatnya setiap hari. Clifford, tidak! Siapa musuh alami gurita itu sebenarnya? Itu ide yang bagus. Menggunakan ekor serbagunanya, tupai tanah Texas musuh alami gurita. Akhirnya dia datang, ya. Ikan paus. Lawan dia, Pearl. Maaf, Squidward. Jalan bulan Neptunus saat turun kembali ke bumi dari tempat asalnya. Kita akan melihatnya lagi dalam 100 tahun. Apa yang terjadi di sini? Batuku. Oh tidak! Sandy, bagaimana bisa rumah pohonmu rusak dan semua jadi begini? Ya, SpongeBob, katakan saja ini menjadi ulang tahun paling menarik yang pernah ada. Dan tentu saja bulan Neptunus selalu diikuti oleh matahari Neptunus. Kau tidak melihatnya setiap hari. Belikan aku Krabby Patty. Baiklah, aku yakin kau haus. Ini. Aku tidak akan berpaling darimu. Bos, bos, bos. Hey, Patrick. Bagaimana ini bisa terjadi? Hai. Dia cantik sekali. Kuda laut yang sungguh mempesona. Aku harus menjinakkannya. Siapa tahu kita bisa jadi teman. Pesanan datang. Hah?
SpongeBob, mana pesanan kau? Kau sudah lihat di bawah nampan? Oh, tidak. Maaf, SpongeBob, mana pesanan kau? Mereka menghilang. Squidward, apa menurutmu Krusty Krab ada hantunya? Bagaimana kalau mereka datang untuk menjemputku? Aku harus keluar dari sini. SpongeBob, tidak ada hantu. Oh. Barangkali kau lupa, begini cara kerjanya. Aku memesan makanan, kau memasak makanan. Kemudian pelanggan mendapat makanan. Kita lakukan itu 40 tahun dan kemudian kita mati. Kedengarannya cukup jelas bagiku. Bagaimana menurutmu, Sobat? Ya, ya, ya. Aku dengar, Squidward. Aku akan kembali. Apa itu? Jangan adukan pada Tuan Krab. Aku akan mengatasi semua ini. Sekarang kau bilang apa tadi? Buatkan pesananku. Baiklah, Squidward. Nah, hantu. Misteri, kau mau makan topiku? Misteri, kau mau makan sepatulaku? Kau makan semua Krabby Patty? Kau makan kompor? Kau makan Pak Jenkins? Aku tidak mau jadi beban. SpongeBob, ada apa? Apa-apaan ini? Devil Hunters! Misteri sakit perut karena makan Krabby Patty. Jadi aku berikan soda, Tuan Krab. Aku meleset lagi. Jadi, ternyata benar. Kau masih memelihara kuda yang kusuruh buang itu. Baiklah, sekarang aku akan membuangnya sendiri. Jangan, Tuan Krab. Aku mohon, jangan merebut misteriku. Aku tahu, dia hanya seekor kuda. Tapi dia ternyata lebih dari yang kau terangkan padaku. Dia mendengarkan aku. Dia mengerti semua perkataanku dan aku mengertinya. Dia adalah temanku. Hei, siapa yang meninggalkan bawang di sini? Terkadang kau harus menyetel keadaan menjadi bebas meskipun itu berat. Lihat ya, dia merindukan alam bebas, udara terbuka, berguling di tempat yang hijau. Dan dapur bukan tempat untuk seekor kuda. Baiklah, Tuan Krab, aku mengerti. Baiklah teman, kau bebas pergi. Aku tidak bisa menahanmu lagi. Aku tahu ini sulit bagimu untuk mengerti. Tapi Tuan Krab benar, tempatmu adalah di alam terbuka. Apalagi yang kau tunggu? Apa kau tidak lihat aku sudah tidak ingin melihatmu lagi? Pergi dari sini, hewan bodoh. Pergi. Dia sudah pergi dan aku tidak akan pernah melihatnya lagi. Tidak apa-apa, nak. Kau sudah melakukan hal yang benar. Sekarang dia bebas dan kita tidak punya hak membebaskan hewan liar dengan habitatnya yang alami. Hey, Tuan Krab. Kelihatannya misteri mencuri salad makan malammu. Tangkap kuda itu! Kembali! Oh, ini dia ladang ubur-uburnya. Kuharap kau tidak lupa dengan jari kami. Aku tidak melupakannya, Kevin. Semuanya ada di bagasi. Aku tidak percaya sekarang aku di sini bersama Jelly Spotters. Maksudku seumur hidup, aku ingin sekali jadi seorang Jelly Spotter. Dan aku di sini bersama kalian dengan jaring dan stopless. Dan ubur-ubur. Tunggu. Sebelum kau menjadi seorang Jelly Spotter, kau harus lulus tes besar lebih dulu. Ya, tes besar. Diam. Shh. Tes pertamamu, tangkap seekor ubur-ubur. Hei, sudah kutangkap satu. Aku sudah jadi anggota. Dia berhasil. Itu belum seberapa. Au. Wow. Maksudku, dua ubur-ubur. Dua ubur-ubur. Bukan itu yang kumaksudkan. Maksudku 20 ubur-ubur. Oh, sebentar. Satu, dua, tiga. Aku mohon jangan marah pada aku, Paduka Ratu. Aku akan melepaskanmu. Kevin,
Benar, seharusnya kau melihat wajahmu ketika kami mengerjaimu. Tapi bagaimana dengan tes terakhirnya? Apa kau pikir kami mau kau bergabung dengan Jelly Spotter? Tapi Kevin, aku adalah penggemar terberatmu. Demikian juga mereka. Hei, lihat teman-teman, Kevin kembali. Kau tampak begitu dungu dengan alat pemanggil ubur-ubur itu. Pecundang, pecundang, pecundang. Aku bukan pecundang. Pecundang, 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 pecundang. Nidaria Rex. Raja ubur-ubur. Ada serangan. Tidak percaya. Bagaimana kau bisa tahu? Semua orang kan suka pai. Squarepants, itu mengesankan. Tapi kau masih belum diterima sebab kau belum menangkap Ratu Ubur-Ubur. Tunggu-tunggu. Apa yang kalian lakukan? Wow, aku tidak tahu itu sebuah topi. Buka.